Silakan duduk kembali. Saudara-saudara berhak memakai gelar kesarjanaan dan atau sebutan profesi seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Janji wisudawan diikuti oleh seluruh wisudawan. Empat, menyumbangkan tenaga, pikiran, alumni utama Andalas pada wisuda 3 tahun 2013
sebanyak 1.943 orang dapat diterima dan dibina oleh pengurus Ikatan Alumni Universitas Andalas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima alumni Universitas Andalas pada wisuda 3 tahun 2012 sebanyak 1.943 orang untuk menjadi anggota Ikatan Alumni Universitas Andalas dengan tekad memajukan setiap alumni dan mendukung kemajuan Universitas Andalas demi kejayaan bangsa. Dilanjutkan dengan penyerahan kartu alumni oleh Ketua Alumni kepada perwakilan wisudawan dari Fakultas Ilmu Budaya. Ketua Alumni disilakan kembali ke tempat. Wisudawati telah melalui perjalanan panjang berbagai proses pembelajaran yang memerlukan pengorbanan lahir dan batin dan dukungan yang luar biasa dari orang tua dan keluarga. Perjuangan, proses, dan pengorbanan yang dirasakan selama ini hanya orang tua dan keluarga yang tidak henti-hentinya memberi dukungan dan pengorbanan untuk keberhasilan saudara-saudara selama menjalani masa studi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selain mendoakan keberhasilan, kami sangat tidak menginginkan saudara-saudara menjadi sarjana yang tidak bertanggung jawab kepada orang tua, ketua jurusan dan seluruh jajaran administrasi yang telah membantu kelancaran studi para wisudawan, wisudawati, dan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras agar terlaksananya acara wisuda hari ini sebaik mungkin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor 1 yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Oleh sebab itu, kita beri tepuk tangan yang hangat untuk semua panitia. Saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kerja bantuan tersebut menjadi amal jariah bagi bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta di luar Universitas Andalas dan alumni yang telah memberikan berbagai macam bentuk bantuan bagi kelancaran studi mahasiswa kami yang wisuda hari ini. Kami mengharapkan kiranya bantuan dan kerjasama tersebut masih akan tetap diberikan pada masa-masa yang akan datang. Terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan tidak pada tempatnya. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, rapat senat luar biasa dalam rangka wisuda 3 tahun akademik 2012. Saya nyatakan ditutup secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Pimpinan Universitas Andalas, Guru Besar